Oke guys, ketemu lagi sama gua Chong dari Rumah Cukur. Kali ini gua akan mereview peralatan potong rambut yaitu trimmer dari brand Kemei, model KM1949. Nah, kenapa gua akan mereview dan unboxing ini? Karena menurut gua ini worth it banget buat kalangan-kalangan tukang cukur pemula. Dan yang lebih menarik lagi, Kemei ini harganya murah banget. Nah, langsung aja kita nggak usah lama-lama, gua akan mereview dan unboxing ini. Langsung aja kita buka, guys. Isinya satu buah trimmer. Kita buka lagi dalamnya. Oke, ada manual book juga ya. Ini seperti kartu garansi apa manual book ya. Ada apa lagi? Ya, seperti biasa sih. Ada ukuran-ukurannya. Gak lupa juga charger, kayaknya type C ya, type C. Oke, satu buah pembersih, ada minyaknya juga. Oke, jadi menurut gua ini bentuknya tuh enak banget digenggam, cuma rada-rada berat ya. Tapi gak apa-apa lah, kita langsung aja coba. Oke, dan setelah gua rasain sih, ini menurut gua enak banget ya, sangat tajam banget artinya. Cuman ya kekurangannya itu kalau menurut gua rada berat sedikit sih, rada berat sedikit. Tapi kalau dengan harga segini, dengan ketajaman segini, itu menurut gua bagus banget. Pokoknya lo harus coba. Oke guys, sekian video review trimmer Kemei kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ikutin channel kita terus, karena bakal ada banyak review-review selanjutnya. See you next video.